lagi. Ini HP itu cocok buat jam-jam kayak gini nih. Welcome to Mobile Legends. The recommend try swiping the joystick. Move your enemy attack. Kill. Well, tap to cast the servant up. Tap to cast your great job. Your servant excellent. Let's keep going. I will drive away the darkness. Our defense turret is under attack. Yours, my ultimate destruction rush deals massive enemy servant on you. Get rid of the first blood. I will draw you. Destroy the turret. Tau gak gue ini takutnya apa? Takutnya ini nge-lag karena lu ngerekam juga. Pastinya sih begitu. Hah? Makanya tadi lu gak ngomong. Iya. Oke, jadi kita nyoba main salah satu game yang paling terkenal yaitu Mobile Legend. Untuk performance Mobile Legend di game di HP ini cukup lumayan, grafiknya juga cukup bagus. Sekali lagi untuk layar sangat vibrant ya.
brightness juga sangat bagus, kelihatan jelas semuanya, dan untuk settingan kita coba pakai settingan sebagai berikut. Untuk grafik itu low, untuk frame rate itu kita pasti menggunakan yang high frame rate ya. Cuman masalah dari high frame rate itu untuk device-nya bisa lumayan panas, tapi setelah saya coba satu atau dua game tidak begitu panas, jadi untuk thermal cukup oke. Untuk frame karakter off, musik juga cukup terdengar cukup jelas, gema suaranya juga cukup jelas. Overall, HP ini untuk main Mobile Legends sangat rekomendasi.